Indonesia Bertauhid TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa maw'ala wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du kita lanjutkan dulu ikhwannya Ikhwan sekalian Al-Qurannya Masuk surat As-Sofat Ayat yang ke-10 Ayat sebelumnya bicara tentang Penjagaan Allah Terhadap Pembicaraan malaikat Yang berkaitan dengan takdir takdir Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan bintang-bintang pelempar -bintang syaitan yang mencuri berita langit la yasmauna ila al-mala'il a'la wa yuktafunu min kulli janib Tidaklah para syaitan pencuri dengar pembicaraan malaikat yang ada di langit kecuali akan dilempari oleh Allah dengan bintang-bintang yang Allah sediakan untuk mengejar para syaitan tersebut dohoran walahum adabun walsid sehingga terusirlah para syaitan itu dan bagi mereka adab yang pedih illa kecuali man khatifal khatfata kecuali syaitan yang mereka bisa melarikan diri membawa berita curian fa'at ba'ahu bun thaqib maka akan dikejar diikuti oleh nyala api yang terang benderang yaitu bintang yang akan membinasakan para pencuri berita langit tersebut. Jadi syaitan yang mencuri berita langit itu ada yang belum dapat berita curian dia sudah terlempari oleh bintang. Ada yang karena ada yang sudah berhasil mencuri berita curian kemudian dia bisa lolos dan dikejar oleh bintang yang akan membinasakan dia. Ada yang curiannya itu sudah sampai ke dukun. Ada yang curiannya itu belum sampai ke dukun, dia sudah kelimpar bintang tersebut. Yang sudah sampai ke dukun, kemudian dikembang-kembangkan dukun, dicampur dengan 99 kedustaan. Dan disebarkan di tengah-tengah manusia. Lalu manusia mempercayai di antara yang benar dari sekian puluh kedustaan yang ada. Fastaftihim. Maka mintalah fatwa kepada mereka ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para penentang. Orang-orang mereka menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah fatwa kepada mereka. Ahum asyaddu khalqan. Apakah mereka, para penentang ini, manusia ini memangnya lebih rumit penciptaannya, lebih hebat? Ataukah yang lebih hebat itu apa yang telah kami ciptakan? Langit, bumi, kemudian makhluk-makhluk lain yang lebih rumit daripada manusia yang Allah tegaskan dalam ayat yang lainnya la min Bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih rumit, lebih hebat dibandingkan dengan penciptaan manusia. Sehingga bagaimana mereka mendustakan hari berbangkit yang Allah Subhanahu wa taala Kabarkan kepada manusia, Inna khalaqnahum. sesungguhnya kami menciptakan mereka manusia dan para penentang-penentang itu min, min tinin dari tanah liat yang uh, dari tanah yang liat, tanah yang ulat, tanah liat, tanah macam-macam lempung. Tanah Lempung, Tanah Liat itu tahu Lempung, tahu Tanah Liat, tahu ya Tanah yang saya ditotal-total, kau dia total nggak? Nggak tahu juga. Bal ajipta wayas Harun bahkan engkau ya Muhammad Sallallahu wasallam dibuat heran tentang keingkaran para pengingkar itu karena orang-orang yang mengingkari hari berbangkit dan mengingkari para rasul mengingkari ajaran Allah Ta'ala itu kayak mengingkari matahari di siang bolong sehingga orang yang melek dia akan heran dia akan gumun kok ...bagaimana ada orang bisa mengingkari matahari di siang bolong. Jelasnya tanda kekuasaan Allah. Jelasnya... ...ya ini... ...akan terjadinya hari berbangkit itu... ...sesuatu yang sudah sangat jelas. Kok mereka bisa-bisanya itu mengingkari. Bal e, ...wa idha dhukiru qurun... Dan apabila mereka diingatkan dengan berbagai macam peringatan-peringatan layat kurun, -peringatan, mereka tidak mengambil peringatan itu. Budak kemudian ya ini dia pura-pura telinganya budak, kemudian pura-pura tidak melihat kenyataan yang ada di depan mata, sehingga dia merem atau dia tutup mata dari kenyataan, tutup telinga dari nasihat, tidak mau tahu dengan apa yang disampaikannya, sehingga tampilannya keras hati, keras kepala, hanya begudul, tahu begudul nggak? Nggak tahu, begudul. Ini orang yang mereka susah untuk menerima ini kebenaran, walaupun telah sangat jelas, telah gamblang peringatan kebenaran yang sampai kepada dia. Apabila mereka itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadikan bahan cemoohan, ban oloan, olah ban pelecehan sehingga tidak mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat Allah Taala tapi malah menjadikan bahan ketawaan, bahan kuyonan, bahan pelecehan, bahan penghinaan. Ini adalah orang-orang yang mereka memang hatinya tidak ada rasa pengagungan terhadap Allah dan uh, semua yang dimuliakan Allah Taala. Dia hanya berjalan dengan mengikor hawa nafsu belaka. Waqalu. Dan mereka mengatakan, In hada illa sihrum mubin. "Ini tidak lain adalah sihir yang sangat nyata." Ketika melihat mujizat terbelahnya bulan, padahal mereka tadinya minta untuk ditunjukkan mujizatnya, kalau memang betul-betul rasul, begitu ditunjukkan dengan mata telanjang bisa melihat bulan terbelah, katanya, "Ini sihirnya Muhammad." Ini sihirnya Muhammad. Ketika disampaikan ayat Al-Quran, yang ungkapan bahasanya sangat luar biasa, mereka juga katakan, "Ini adalah sihirnya Muhammad." Sehingga, sama sekali tidak bisa mengambil pelajaran apapun dari apa yang disampaikan oleh Allah melalui rasulnya. Yang sungguhnya tidak ada yang bisa mereka dustakan Tapi karena keangkuhannya Karena kesombongannya Maka mereka pun tidak bisa mengambil pelajaran Dari setiap apa yang disampaikan Allah kepada mereka Ayat dalam bentuk Al-Quran Maupun ayat dalam bentuk mujizat, mujizat Apakah kalau kami sudah mati Apakah kalau kami sudah mati dan kami menjadi turab, menjadi debu, tanah, wa dan tulang belulang kami sudah remek, hancur, udah itu jadi debu, tulang belulangnya udah remek. Aida lama ba'utsun Apakah kami juga akan dibangkitkan? Ini dia menyangkal atau mengingkari hari berbangkit. Dia ingkari hari kebangkitan. Sehingga mereka sangka kehidupan hanya di dunia sekarang ini dan selesai-selesai dengan kematian. Enggak ada lagi yaitu kehidupan lanjutan sehingga Sani demikian alangkah sangat banyaknya kezaliman-kezaliman yang belum terselesaikan dengan selesainya kehidupan manusia di dunia sekarang ini. Berapa banyak orang yang zalim, mendolimi harta manusia, mendolimi kehormatan manusia, dan di dunia belum mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, lalu sudah mati duluan. Alangkah banyaknya kezaliman yang belum terselesaikan. Adapun kalau Allah yang berbicara bahwa akan ada hari penegakan keadilan yang kezaliman manusia akan terbalaskan sehingga tidak ada lagi yang mereka bisa mengikari kezalimannya dan lari dari pembalasan terhadap kezaliman tersebut. Awa awwalun Atau mana juga buktinya kalau ada hari berbangkit bapak-bapak kami yang dahulu kala sudah mati ribuan tahun, ratusan tahun, nggak ada ceritanya, nggak ada dengar mereka, ya ini kembali ke dunia. Kul naam, ya memang bapakmu tidak akan kembali ke dunia. Wantum dahirun dan kamu akan dihinakan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'in nama Sesungguhnya hari kiamat itu dan kelanjutannya manusia akan dibangkitkan itu hanya dengan satu teriakan trompet yang pertama menghancurkan dunia alam semesta. Ini tanda kancuran alam semesta. Ini hari kiamat. Tiupan trompet yang kedua Ya ini akan dibangkitkannya manusia dari alam kubur mereka faidahum yang turun mereka pasti nanti akan mempernah melihat kenyataan yang seperti itu dan mereka tidak lagi bisa mengingkari kenyataan yang akan mereka lihat dengan mata kepala mereka dan mereka mengatakan ya wailana hadha yaumuddin Aduhai celakalah kami, inilah hari agama, hari pembalasan. Hari akan ditegakkannya semua ini amal-amal manusia dengan balasan yang tidak ada ter, yang tidak ada seorang pun yang terdolimi dengan balasan Allah taala. Walayat limurabbuka hadan. Tidak ada seorang pun yang terdolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada yaumul fasri Inilah hari manusia akan pisah-pisah manusia Yang dolim, yang saleh, yang baik, yang bahagia, yang sengsara Dipisah-pisah Allah semuanya Sehingga betul-betul terpilah-pilah Tidak lagi uh, samar mana yang betul-betul sengsara Mana yang betul-betul bahagia Allah dikuntum bi Hari yang seperti ini selalu kalian dustakan ketika hidup kalian di dunia kita pindah pelajaran ikhwan Dari Kitab Mokawimat Tuda'iatul Najih, Mokawimat, pilar-pilar, faktor-faktor utama yang menyebabkan suksesnya seorang dai dalam berdakwah. Yang pertama, Ikhwan ilmu. Seorang dai mesti dia betul-betul mempersiapkan ilmu sebaik-baiknya. Dan kekuatan dakwah ahlu sunnah ada pada penguasaan hujah, penguasaan ilmu. Sehingga hendaklah persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk bisa ibaratnya membungkam sehingga tidak bisa berkutik orang-orang yang sesat baik sesat dari kalangan kufar wal munafikin maupun sesat dari kalangan firakudalah dan ini membutuhkan bekal ilmiah yang kuat ahlu sunnah ciri khasnya memiliki perhatian besar kepada ilmu bukan sekedar semangat rapat-rapat gerakan-gerakan Tapi semangat pertama berkaitan dengan semangat untuk benar-benar mempersiapkan diri dengan bekal-bekal ilmu. Karena tidak ada cara memperbaiki manusia kecuali dengan mengajarkan ilmu, yang mengajarkan Islam sehingga dia faham. Orang Islam yang tidak faham Islam bisa jadi berKTP Islam tapi harianya Hindu, harianya Buddha, harianya ateis, harianya orang tidak kenal agama karena dia memang nggak kenal Islam. Bagaimana dia akan menghidupkan Islam kalau dia tidak mengenal Islam? Sehingga ketika justru dihidupkan ajaran-ajaran Islam malah terhiran-hiran, terkejut, terkejut, berkaitan dengan hakikat ajaran Islam. Yang kedua, al hikmah. Ini dia mesti bersikap hikmah tepat dalam bertindak. Hikmah itu adalah ini fi'lul fi lati yang bagi fi waqtil bagi Ala waqihi ladhi ladhi bertindak tepat di waktu yang tepat dengan cara yang arah yang tepat itu bijak sehingga benar-benar tepat dalam menempatkan segala sesuatu mensikapi segala sesuatunya tepat ilmu hikmah yang ketiga helm Seorang dai mesti memiliki sifat santun, helm, tidak gerusa-gerusu. Dia teliti, dia santun, dia ramah, dia tidak emosionalan, dia berlapang dada, jembar dodonya. Ini seorang dai mesti memiliki sikap yang demikian. Yang keempat, al-ana hati-hati penuh dengan ketelitian sehingga dia tidak ajalah tidak tergesa-gesa karena al ajalah minas syaitan wa ta'anni minas sunnah tergesa-gesa itu dari syaitan dan kehati itu adalah sikap sesuai-sesuai dengan sunnah yang kelima ar apa? Arifku. Arifku. Memiliki kelembutan. Sikap lembut. Tidak kasar. Dia berarti lembut. Penyayang. Karena seorang da'iyah adalah menuntun manusia ke jalan Allah SWT. Bukan membuat manusia lari dari jalan Allah SWT. ...menuntun manusia ke jalan yang hak, jalan yang benar. Dan yang keenam, asabru. Seorang da'i mesti memiliki kesabaran, dia tahan banting, dia ulet, dia ya ini uh, tidak motungan. Dia punya sifat asabru, militan, militansi untuk menanggung segala kesulitan di medan dakwah. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-ikhlas dan telah kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ikhlas di antaranya yaitu mana ikhlas, pentingnya ikhlas, kemudian <kled> kedudukan ikhlas dan kita sedang bicara tentang yaitu hal-hal yang akan merusak keikhlasan. Di antara yang pertama, yaitu ria sumah ini merusak keikhlasan. Yang kedua, yang sekarang kita bahas adalah iradatul dunia biamalil akhirah. menghendaki dunia dengan amal akhirat, sehingga amal-amal akhirat. Amal-amal yang diharapkan akan menjunjung tinggi dia di akhirat kelak Dan berpala besar di akhirat kelak Maka yang diharapkan hanya perkara dunia Apa bedanya antara ria dengan iradatu dunia Kalau ria Action dengan memperbagus amaliah... Atau memperbagus keindahan suara... Dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia... Ini riak... Sum'ah apa yang dia perdengarkan pada manusia... Riak apa yang dia perlihatkan pada manusia... Yang puncaknya adalah dia ingin mendapatkan pujian manusia... Maka dia bagus-baguskan... Orang yang melakukan riak dan sum'ah... Boleh jadi dia juga menginginkan dunia. Terkadang hanya menginginkan pujian manusia tanpa menginginkan dunia. Adapun orang yang mereka iradatul dunia, beramal akhirat untuk mendapatkan dunia. Terkadang juga dia tampilkan dengan ria untuk mendapatkan dunia. Atau terkadang dia tidak melakukan ria, dia tidak ria tidak mencari pujian manusia tapi dia yang dia inginkan adalah harta keuntungan nggak peduli manusia memuji nggak memuji yang penting dia mendapatkan harta yang dia inginkan dengan amal akhirat contoh ria ya buahnya dia perbagus sholat perbagus sholatnya karena ada yang sedang memperhatikan Supaya dia mendapatkan komentar-komentar yang bagus Dia perdengarkan suaranya seindah-indahnya Agar mendapatkan komentar-komentar yang bagus dari manusia Ini Ria Sum'ah ada pun rata dunia Dia melakukan amal ibadah Amal kebaikan yang dia inginkan dunia Terkadang dia pengen pujian manusia Terkadang nggak dia inginkan Tapi yang penting adalah dunia dapat Orang berhaji Sama sekali niatnya itu Tidak ada niat untuk mendapatkan pahala haji Hanya dia pengen ketemu orang-orang penting di haji Memanfaatkan momen Untuk bisa meraih kebaikan sebanyak Mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya Tujuannya hanya itu Sehingga gak peduli sama sekali berkaitan dengan amalan hajinya Tuhanimillah Sebagaimana ikhlas itu adalah sumber kebahagiaan Ria dan iradatu dunia itu sumber kesengsaraan Orang kalau dia beramal dengan ikhlas hatinya pasti legowo, plong, dia tidak akan pernah kecewa Orang yang ikhlas itu tidak akan pernah kecewa Kenapa? Yang diharapkan adalah Allah SWT Dan kalau yang diharapkan Allah itu nggak pernah mengecewakan Karena Allah tidak hanya memberi yang sepadan Allah tidak hanya memberikan yang setimpal Bahkan yang Allah berikan berlipat-lipat Dari apa yang dilakukan oleh manusia kalau antum itu bekerja gajinya satu juta lalu dilipat-lipatkan sampai sepuluh juta kecewa nggak? kecewa saya gajinya dilipat-lipatkan gendeng. Nggak ada orang kecewa karena dilipat-lipatkan gajinya seperti itu yang kecewa itu kalau dijanjikan satu juta hanya dicerit-cerit dapat 250 ribu 500 ribu itu kecewa kurang ah kalau ria sumah iradatu dunia ini sering yang membuat orang kecewa mulai orang kecewa karena sering dia tidak mendapatkan seperti yang dia harapkan actionnya sudah all out sudah total dia tunjukkan action maksimal ternyata nggak ada orang komen nggak ada orang muji-muji gimana sesek dodonya nggak ya dia kecewa berat sudah total tampil tapi ternyata nggak ada orang muji dia sesek sebel, kecewa karena yang diharapkan makhluk yang miskin sehingga kalau akan kalau ingin berbahagia hendaklah seorang dia berbuat beramal dengan ikhlas dia akan bahagia nggak peduli orang mau memuji atau mencela nggak peduli karena nggak cari yang dicari bukan itu yang dia cari adalah apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Allah akan memberikan dengan sempurna tidak pernah ada yang mengecewakan dari pemberian Allah Ta'ala oleh karena itulah di antara faktor kebahagiaan adalah ketika orang dia mengikhlaskan setiap amalia yang dia lakukan Adapun di antara nas-nas yang berbicara tentang iradatun dunia bi amalil akhirah menggadeki dunia dengan amal akhirat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala man kana yuridu man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha laibkhasun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitat um fiha wa batilum makanu ya'malun ya Barang siapa yang dia mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Akan kami sempurnakan harapan dia itu. Dalam ayat yang lainnya. Manasya liman nurid. Manasya liman nurid. Sesuai dengan kadar kendak Allah pada orang yang Allah kendaki. Alias orang yang mereka hanya mencari dunia itu terkadang dapat, terkadang nggak dapat, terkadang dapat, tapi nggak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Allah akan berikan. Kalau mereka marakkan dunia, Allah akan berikan dunia. Bahkan mereka tidak akan dikecewakan oleh Allah Taala. Tapi yang pasti kata Allah, mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Dan hancurlah, rusaklah apa yang mereka lakukan. Sehingga tidak ada manfaat kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di akhirat kelak, karena dia hanya mengharapkan yaitu pala-pala dunia atau mendapatkan balasan-balasan duniawi. <tuh> Barang siapa yang mengendaki Al-Ajilah, dunia dikatakan Ajilah sesuatu yang cepat instan karena segera dia dapatkan ini yang membedakan antara mukmin dengan kafir kalau ajilah yang akan datang ajilah yang segera dia dapatkan yang instan segera dia dapatkan maka hanya orang-orang yang memang hatinya ada keimanan yang dia berharap paling bisa yakin seyakin yakinya dengan pahala yang Allah akan berikan yang masih tertunda kelak di hari kiamat. Adapun kalau pahala itu selangsung dia dapatkan cash, tidak akan berbeda antara orang kafir dan orang mukmin. Orang-orang kafir mereka itu mengingkari apa yang diimani orang yang beriman karena memang tidak terima kasih, tidak terlihat oleh mata, tidak segera bisa dia rasakan. Ada orang-orang beriman-beriman, karena dia yakin dengan apa yang Allah janjikan, walaupun sekarang belum dia dapatkan. Walaupun sekarang dia belum mendapatkan apa yang dia, yaitu yakin akan dapat itu, masih nanti tertunda. Barang siapa mendaki ya Allah jilah, kami akan berikan kepada dia mana lima apa yang kami kendaki, sesuai dengan ini, orang yang kami inginkan. Tapi barang siapa yang mendaki al-akhirah nasid lahu fil Allah akan tambah balasan-balasannya. Sampai doa antara orang-orang yang mereka iradatul dunia dengan iradatul akhirah berbeda. Orang yang mereka mengendaki dunia semata-mata sampai doanya saja hanya urusan dunia. Rabbana atina dunia. Ya Allah berikan kepadaku tentang dunia, berikan mobil, berikan rumah, berikan anak yang sukses-sukses mendapatkan gaji yang gede-gede itu aja. Sampai anaknya diriwangi, dipuasani, disolati malam, kemudian diprihatini itu hanya untuk urusan dunia dan dipacu untuk beramal sholat itu hanya untuk dunia nah sesuai ujian saiki do sholat duha disergepi nyuwun pen sukses tidak pernah ada arahan untuk mendapatkan pala kampung akhirat ini bahaya yang demikian sampai dia lakukan amal-amal yang saleh, amal bagus amal ibadah puasa dan seluruhnya itu macam-macam itu hanya menginginkan dunia, kebaikan dunia. Ini tidak akan mendapatkan akhirat. Beda dengan orang mereka harapannya akhirat pasti akan Allah berikan dunia. Nabi Sallallahu Alaihi mengajarkan kepada kita man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bi aradhon min dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah barang siapa yang dia belajar ilmu agama ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah ilmu untuk pandai beramal yang baik, yang saleh, yang bagus, yang akan bisa membuat dia mulia. Apa yang ti apa yang dicari itu harusnya adalah untuk mendapatkan wajah Allah. Lalu dia cari tidak lain hanya untuk mendapatkan dunia. Dia tidak akan mencium bau surga dari kiamat kelak. Jabir bin Abdullah di antaranya membawakan hadis marfu. Hadis marfu artinya terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Jabir tapi sungguhnya perkataan Jabir adalah terangkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilma litubahu bil ulama wa la bisufaha wala litahayyaru bil majalis faman fala zalik fanaru annaru bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan kalian mencari ilmu ini ilmu agama ilmu yang dipakai untuk taqarrub mendekat kepada Allah taala ini dalam rangka untuk berbangga-banggaan terhadap para ulama sehingga dia biar diperhitungkan oleh para ulama bahwa dia bukan sembarangan manusia intinya untuk mendapatkan itu aja jangan pula litumaru bisufaha agar bisa mendebat orang-orang bodoh biar orang bodoh itu keok-keok semuanya dia supaya tahu dia adalah orang sakti punya ilmu sehingga orang bodoh bagaimana dia betul-betul bisa taklukkan dengan ilmunya. Wala litahayyaru bil majalis dan jangan pula supaya Anda bisa memilih-milih majelis di di majelis yang terhormat sehingga mendapatkan penghormatan manusia. Faman fala dzalik fanaru fanaru. siapa melakukan hal itu nerakalah bagi dia, nerakalah bagi dia. Ilmu jika dicari dengan niat yang ikhlas, keutamaannya sangat banyak dunia dan akhirat. Seandainya dia cari ilmu itu dengan keikhlasan niat, benar-benar akan membuat tingginya derajat baik di sisi para makhluk dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian derajat seorang mukmin setelah imannya ditentukan dengan ilmunya. Orang yang semakin berkualitas imannya dan ilmunya semakin tinggi derajat surga yang akan dia tempati. Berkata Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "La ta'allamul ilma li salaf. Jangan kalian mencari ilmu untuk tiga tujuan. Litumaru bi sufaha' dalam rangka untuk bisa mendebat orang-orang yang bodoh waktu jadi ulama agar bisa berdebat pula dengan para ulama walitas rifubi nas ilaikum agar manusia berpaling wajahnya kepada anda ini mendapatkan perhatian manusia menjadi narasumber di mana-mana manusia wajahnya mengarah ke dia hanya untuk mencari wajah manusia wa carilah dengan perkataan kalian apa yang ada di sisi Allah taala sebab maa yang faw wa maa indallah semua yang ada di sisi anda itu akan lenyap akan hilang dan yang akan kekal adalah apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa taala akan lenyap, e, ini akan kekal, dawam terus-menerus, kekal. Ini apa yang di Allah taala wayang fat sedangkan yang di sisi makhluk, yang di sisi selain Allah itu akan lenyap. Di antara hadis yang Nabi katakan pula tentang orang yang mereka irodahnya dari irodatul akhirah. Dan irodahnya dan irodatuh dunia Dua orang ini Boleh jadi memiliki aktivitas yang sama Tapi yang akan dirasakan dalam hatinya Akan berbeda <meng> Barang siapa yang akhirat itu menjadi cita-cita utamanya Orientasi hidupnya itu akhirat sehingga ngen-ngennya itu total dia arahkan untuk benar-benar meraih sukses kampung akhirat satu ja'alallahu ghinahu fi Allah akan menjadikan kekayaan itu dalam hatinya mentalnya itu mental orang kaya mentalnya itu mental orang kaya Orang yang mentalnya itu mental orang kaya, ketika dia miskin ikhwan, tetap dia merasa kaya. Tidak ndremis. Tidak ngemis. Tidak ngatungan. Tidak mencari belas kasihannya orang. Mentalnya itu mental mandiri, mental untuk bisa memberi orang mental untuk dia merasa cukup dengan apa yang dia punya, mental berusaha untuk bisa memiliki, ini mentalnya orang kaya. Dia dengan apa yang dia punya konaah, dengan apa yang dia punya konaah, dia ingin serba memberikan manfaat dengan apa yang dia miliki, ini mentalnya orang kaya. Dan dia senantiasa berusaha untuk bisa mendapatkan dengan hasil keringat dia sendiri. Izahnya orang itu ikhwan ketika dia merasa tidak butuh kepada orang lain. Sehingga tidak menjatuhkan diri dengan dremis minta-minta kepada orang lain. Yang mengajari begini Rasulullah SAW. Apa kata Nabi di antaranya syarful mu'min qiyamulail Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada lail yang menunjukkan dekatnya hubungan dia dengan Allah Taala, sehingga dia punya hubungan yang kuat, dia halwat saat manusia tertidur lelap dengan robnya sehingga memiliki hubungan spesial dan kedekatan hamba dengan Allah itu mengangkat derajat diri di si Allah Taala, kemuliaan diri di si Allah Taala. Wa dan isahnya itu adalah istighna aninnas. rasa tidak butuhnya kepada manusia para sahabat mentalnya itu bukan mental menggunakan kesempitan dalam kesempitan eh menggunakan kesempatan dalam kesempitan Abdurrahman bin Auf sahabat muajirin ketika hijrah ke Mekah ke Madinah itu nggak punya tempat nggak punya apa-apa sedangkan hidupnya butuh apa-apa oleh saudaranya Nabi mempersaudarakan antara muajir dan ansor oleh saudaranya ini ditawari untuk dibagi dua hartanya dibagi dua rumahnya dibagi dua istrinya bukan istrinya disigar dia punya beberapa istri bisa biar dipilih mana yang dikendaki untuk kemudian dikasihkan ini namanya sikap ithar mendahulukan saudaranya dalam urusan dunia tapi mentalnya Abdurrahman bin Auf bukan mental kere bukan mental menggunakan kesempatan dalam kesempitan kira-kira kalau yang ditawari antum gimana mumpung 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 dicepai baksonya Pak Songkok Oh, Villa, Abdurrahman bin Auf, bagaimana mentalnya? <tuh> Enggak. Tunjukkan saja saya di mana pasar Aynasuk. Di mana pasar? Tunjukkan kepada saya. Dia ingin berbuat dengan memeras keringatnya sendiri, dan ingin mendapatkan sesuatu dari hasil kerjanya sendiri. Ini mental para pemuda, didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak mental memelas, tidak mental minta diberi, tidak mental berharap orang lain, tapi mental mandiri. Dia punya izah. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik izah. Di antaranya Allah tidak butuh sama sekali kepada para makhluknya, sehingga Allah adalah jami'an secara totalitas adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah salam muslim Orang yang orientasinya akhirat Ikhwan Dia akan memiliki mental kaya Allah berikan kekayaan dalam hatinya Apa yang Allah berikan rasa cukup Kalau dia minta Mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak menghinakan pada manusia Ini adalah modal kebahagiaan Dalam kehidupan dia satu. Yang kedua, wajama asamlah. Allah akan betul-betul kumpulkan urusan kehidupannya itu. Orang yang mentalnya orientasinya akhirat ikhwat. Sama-sama dia bekerja, cari dunia, punya jabatan. Maka itu semuanya dia jadikan sarana untuk menggapai kemuliaan kampung akhirat. Dia bukan diperbudak oleh dunianya. Dunianya dikendalikan oleh dia sehingga urusannya teratur. Waktunya ibadah-ibadah, waktunya salat-salat, waktunya baca Quran, baca Quran, waktunya wirid-wirid, waktunya dia zakat-zakat sehingga dunia itu dikendalikan, dicari dan dia kendalikan. Bukan dia dikendalikan oleh dunia. Dunia dunia itu jadi kendaraannya, bukan dia jadi kendaraan dunia. Kalau dunia kendaraan kita, ikhwan kita pengen mampir masjid, mandek nggak? Ya kita deken mobilnya itu, itu kendaraan kita. Tapi kalau anda di kendaraan dunia, dunia ngelinding terus, anda nggak boleh nggak boleh mampir mampir kemana-mana, nggak boleh sholat, nggak boleh taklim, nggak boleh baca Quran, nggak boleh apa, pokoknya harus cari dunia terus. Atau dulu, Nabi katakan Barang siapa yang dia orientasinya adalah akhirat, di antaranya Allah akan jadikan hatinya itu urusannya itu terkumpul, rapi, teratur. Dia punya kurikulum jelas dalam kehidupannya, mengurus dia dengan Allah, dia dengan keluarga, dia dengan masyarakat, dia dengan ya ini semua pihak, dia tahu hak-haknya apa aja, dan... Semua amaliyahnya yang orientasinya akhir itu akan mendapatkan balasan oleh Allah Taala sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat sampai lipatan tidak terhingga dan lebih ya lebih lagi lebih penting dari lagi hatinya fokus hatinya longgar tidak semrawut karena dia berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dia akan berbahagia. Sudah begitu, terkadang tentang dunia bagaimana watat watat hudun ya Dunia datang munduk-munduk untuk berkhidmat kepada alul akhirat. Dia tidak bisa ngerjain alul akhirat. Dunia datang bahkan untuk berkhidmat membantu dan bahkan dunia datang melimpah ruah. Osman bin Affan Hartanya melimpah ruah triliunan Triliunan Abdurrahman bin Auf Demikian pula Ulama Ibn Mubarak Ulama Alul Hadith Mujahid Dan Sodagar Kaya Raya Sehingga pernah mengajikan orang sekampungnya Ditambah gratisan lagi oleh-olehnya sehingga betul-betul kekayaannya melimpah. Sedangkan Ibn Mubarak sering menjelaskan berkaitan dengan suhud, 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 suhud. Ketika ditanya oleh seorang kenapa dia sering menjelaskan suhud tapi artinya melimpah ruah. Kata Ibn Mubarak yang pertama untuk menutup mukanya dari menghinakan atau terhina di mata manusia karena minta-minta. Kedua, untuk menjaga kehormatan dirinya di tengah-tengah manusia. Ketiga, sarana untuk membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara perkataan mulbarak ketika beliau Ditanya seorang tentang hartanya yang melimpah Sedangkan beliau sering menerangkan tentang masalah Yaitu zuhud dalam perkara dunia Adapun orang yang mereka wamangkan hati dunia hammahu Orang yang orientasi hidupnya itu dunia Satu Ja'alallahu faqrahu baina aynaih Allah akan jadikan kefakiran selalu di kedua kelopak matanya. Yang nampak di kedua kelopak matanya itu melarat terus, nggak pernah bisa melihat kekayaan dirinya. Walaupun sudah kaya raya, rumahnya magrong magrong, rumahnya kayak istana, mobilnya kinclong miliaran, tapi mentalnya itu mental melarat, mental melarat rasanya rasanya itu kurang terus kemudian bukan mental dermawan mentalnya geragas dia lebih suka ngatungan ini adalah mental melarat walaupun dia kelihatan kaya raya kemudian wa Allah akan buat berantakan urusan kehidupannya itu Urusan karena dia terus mengejar dunia, karena dia menjadi budak-budaknya dunia. Maka urusannya dengan para hamba Allah, murat marit, dengan keluarga murat marit, dengan uh, tetangga murat marit, dengan kawan-kawannya, Waca-acaan murat marit, semrawut semuanya. Karena dia mencarinya, itu kalau ibaratnya orang jalan itu yaian atau yaan Tau ya, -yaan pecicilan, sehingga rakus dalam mengumpulkan perkara dunia, nggak tahu aturan. Kemudian urusannya dengan Allah hancur-hancuran. Untuk mendapatkan dunia, dia musyrik, dia kafir, dia munafik, dia lakukan maksiat, dia lakukan bid'ah. Hanya untuk mendapatkan dunia. Sehingga perkaranya itu murat marit semuanya, berantakan semuanya. ...padahal kayak apapun pecicilan dia mencari dunia ikhwan... ...wala ta'ti dunia illa makudirollah... ...dunia pun tidak akan datang kecuali yang ditakdirkan Allah untuk dia. Bagaimanapun dia rakusnya dan yaitu uh, mencari dengan cara-cara yang haram... Tidak akan dunia dia dapatkan kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dia. Tidak akan bertambah. Demikian ulayqwan. Ya insya Allah kita lanjutkan Masa akan datang bintillah. Semoga manfaat. Jangan lupa besok hari arafah. Sunahnya adalah puasa arafah. Sesungguhnya untuk menghilangkan keraguan. Ya diawali hari kemis, jumat, sabtu sehingga. Uh, tidak mandiri hari Sabtu, tapi seandainya mencukupkan Sabtu, yang mudah-mudahan Allah jadikan sebagai amal saleh kita semuanya dan meningkatkan tensi pada 10 awal bulan Zulhijjah. Ya kalau tidak bisa korban Ya ikut membantu orang-orang Yang disibukkan dengan kegiatan yakni korban amal solehnya bisa macam-macam baik amal saleh tul Quran puasa udhiyah, menyembelih hewan korban Banyak berdikir kepada Allah Ta'ala Atau soleh dalam bentuk yang umum Membantu kawan Amal sosial Ini termasuk diantara amal saleh. Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh